Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal latihan OSN matematika. Soal OSN sebagai latihan kita pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Semua titik sudut dari sebuah segitiga sama sisi dan sebuah segitujuh beraturan terletak pada lingkaran yang sama. Lingkaran tersebut memiliki keliling 84 dan terbagi atas 10 busur oleh titik-titik sudut segitiga dan segitujuh tersebut. Berapa nilai terbesar yang mungkin sebagai panjang busur terpendek? Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama yang kita lakukan adalah menggambar lingkaran bersama segitiga sama sisi dan segitiga segitujuh beraturan seperti yang disebutkan dalam soal. Gambar ini menunjukkan sebuah segitiga sama sisi yang berwarna kuning dan sebuah segitujuh beraturan yang berwarna putih. Pada gambar ini ada satu sudut yang berimpit, yaitu sudut A. Ini akan memudahkan kita untuk menentukan panjang busur terpendek dari atau nilai terbesar yang mungkin sebagai panjang busur terpendek dari 10 busur yang diminta pada soal. Pada gambar ini, karena ada satu sudut yang berimpit, maka hanya terdapat 9 buah busur. Antara dua sudut dari segi tujuh beraturan itu panjang busurnya adalah 1/7 dari keliling lingkaran, yaitu 12, karena keliling lingkaran adalah 84. Sementara antara dua sudut pada segitiga itu panjang busurnya adalah 1/3 dari 84 sama dengan 28. Maka dari A ke B, ini panjang busurnya adalah 24. Dari A ke C, panjang busurnya adalah 28 cm. Dengan demikian, panjang busur BC ini adalah 4 cm atau 4 ya. Ya, pada gambar ini ada 9 buah busur. Yang disebutkan pada soal adalah 10 buah busur. Panjang busur BC itu sama dengan 28 kurang 24 sama dengan 4. Agar kita bisa mendapatkan 10 buah busur, maka A ini bisa digeser atau segitiganya bisa digeser sehingga A bergeser. Segitiga bisa kita putar searah jarum jam sehingga A bergeser, katakanlah ke A aksen. Kemudian C juga akan bergeser menjauh dari B dan D akan bergeser mendekat ke E. Besar pergeserannya atau besar panjang busur yang menunjukkan jauh pergeseran A ke A aksen, katakanlah misalnya diputar sejauh N derajat, maka panjang busur A aksen itu sama dengan N per 360 kali keliling 84. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 7N per 30. Artinya, panjang busur BC
juga bertambah dari 4 k 4 tambah 7 n per 30. Kemudian panjang busur DE itu berkurang dari 4 k 4 kurang 7 n per 30. Yang diminta adalah berapakah nilai terbesar yang mungkin sebagai panjang busur terpendek. Maka panjang busur terpendek yang memiliki nilai terbesar itu sama dengan panjang busur A aksen sama dengan panjang busur DE. Karena BC ini semakin membesar, A aksen juga semakin membesar, DE semakin mengecil. Sehingga kapan itu terjadi nilai terbesar yang mungkin sebagai panjang busur terpendek, yaitu apabila A aksen itu sama dengan DE. Sehingga kita dapat menulis panjang busur A aksen 7N per 30 sama dengan 4 kurang 7N per 30. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan N sama dengan 60 per 7. Nah, sehingga panjang busur A aksen atau panjang busur terpendek itu sama dengan 7N per 30. Kita masukkan nilai N-nya 60 per 70, jadi 7 kali 60 per 70 per 30, sehingga kita dapatkan panjang busur terpendek itu adalah 2. Demikian pembahasan soal latihan OSN kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, saya memiliki sebuah soal sebagai latihan untuk dipikirkan penyelesaiannya. Soal kita pada kesempatan kali ini adalah, jika A dan B bilangan real yang memenuhi akar pangkat 3 dari A dikurangi akar pangkat 3 dari B sama dengan 12, dan A kali B sama dengan A tambah B tambah 8 dibagi 6 pangkat 3. Tentukan nilai dari A kurang B. Ya, silakan dicoba-coba. Pembahasan soal ini akan ditampilkan pada video pembelajaran matematika selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa untuk terus mengikuti channel saya ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan latihan yang bermutu untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya.